أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku rahimakumullah, para syuhada, orang-orang yang mati syahid, para pahlawan yang telah berjuang memerdekakan negeri ini, yang telah berjuang untuk kemanusiaan, mereka adalah orang-orang yang Allah muliakan. Mereka tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka sebuah posisi khusus bahwa mereka tidak mati tetapi mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kacintai, kita sering mendengar hari-hari ini banyak yang berjatuhan dari para pejuang medis yang mereka menyelamatkan, membantu saudara-saudara kita yang sedang kesulitan. Semua itu adalah pahlawan bagi kita semua. Jangan sampai ketika mereka terpapar, kita lantas membiarkan mereka tanpa memberikan hak mereka yang sebenar-benarnya. Ketika mereka wafat, jangan sampai kematiannya diusir, ditolak. Ya Allah, bayangkan saudaraku, seandainya tidak ada orang yang mau untuk berjuang di sana, tidak ada orang yang mau membantu saudara kita yang tiba-tiba jatuh di jalan karena terpapar COVID corona ini. Bayangkan coba, seandainya tidak ada tim medis yang siap berhadapan langsung membantu saudara kita di rumah-rumah sakit, siapa yang mau membantu mereka? Ayo saudaraku dalam Allah. Dan bayangkan kalau ternyata itu menimpa diri kita sendiri, lalu kemudian diusir-usir, apa nasib kita? Bagaimana harga diri kita? Mereka insya Allah mati syahid, mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sendiri bersabda, man kutila fi ta'un fahuwa syahid. Siapa yang mati karena wabah ta'un, mereka juga mati syahid. Mereka mulia, mereka pahlawan. Ayo kita muliakan semulia-mulianya, karena mereka berhak untuk kita memuliakan siapa yang Allah muliakan. Mereka saja mulia di sisi Allah, masa mereka tidak punya harga di mata kita, tidak punya kemuliaan di hati kita. Fantasnya mereka bukan hanya mendapatkan doa kita, tapi mendapatkan perhatian kita. Kita berikhtiar, memang kita merasa nyaman di rumah, tapi mereka di garis terdepan. Ahli medis di garis terdepan, aparat keamanan di garis terdepan, ada para berjuang di sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan makan sehari-hari, yang membutuhkan pakaian sehari-hari, membutuhkan pelayanan buat anaknya. Mereka turun di lapangan, ini mereka benar-benar memperjuangkan lillahi ta'ala. Mereka tidak memiliki balasan apa-apa, hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fantasnya kita mengikuti dan mendukung mereka, mendoakan mereka. Saya pribadi salut dan mengagumi dan menghormati, salam hormat untuk semua berjuang di dalam wabah ini. Ahli medis, aparat keamanan, kemudian semua para sosial, bagaimana mereka bisa memberi yang terbaik. Dan ini menurut saya kesempatan bisa jangankan hanya kita mulia di sisi Allah, tapi juga bisa menjadi mulia di mata negara lain. Bagaimana menunjukkan negeri kita Indonesia berduli menunjukkan kebersamaan untuk melawan COVID-19. Kita menunjukkan kebersamaan dan keberdulian hanya permintaan ahli medis stay in home. Ketika kita mendiamkan diri di rumah bersama keluarga, itu ikhtiar kita untuk meringankan perjuangan mereka. Mereka sudah berjuang dan mereka tidak sia-sia. Bahkan kematian mereka pun dalam kondisi ini tidak sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masa mereka tidak punya harga di mata kita dan dalam perjuangan kita. Makanya jemaah sekalian, saya mohon dalam bulan suci Ramadan ini, jangan lupa mendoakan mereka. Bantulah mereka, dukunglah mereka, dan kita hargailah mereka.
kerana mereka terpilih di sisi Allah sebagai para berjuang dan sebagai para syahid, bahkan insya Allah sebagai para pahlawan untuk negeri kita Indonesia. Beda budaya, beda bahasa, bahkan beda warna kulit, tapi kita bersatu bersama-sama di bawah bendera merah putih. Kita bersama-sama di Indonesia, di tanah air kita yang kita cintai. Kalau kita tidak mampu menurbankan untuk negeri kita, terus mau kurbankan untuk siapa lagi? Makanya jemaah sekalian, ini menurut saya Ramadan yang spesial untuk kita bisa memberi yang terbaik, bukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga untuk ahli medis, aparat keamanan dan juga orang sosial, termasuk untuk nama baik negeri kita. Kalau ini berjuangan berubah amal saleh yang diterima di sisi Allah dan tidak ada yang